Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih ada di Tasik dan mohon maaf ini malam karena tadi mobil saya mogok dan kita nggak bisa cancel untuk ngebantu perihal case ini dikarenakan sangat urgent banget. Jadi sedikit cerita bahwa ada ibu yang katanya diduga bahwa ibu ini diguna-guna atau disantet hingga kondisinya seperti ini. Nah, jadi kondisinya bahwa ibunya maaf sekali seperti terbakar. Terus udah kurus banget, satu badan, kulitnya jadi hitam, kondisi kepalanya juga sudah botak, rambutnya udah nggak ada, pokoknya sudah sangat memprihatinkan. Jadi aku nggak tahu kronologisnya seperti apa, tapi katanya ada kiriman yang diduga salah sasaran atau mengenai kondisi ibunya sehingga seperti itu. Dengan kondisi seperti itu, ibunya udah gak bisa ngapa-ngapain, tadinya bisa jalan, dan sekarang sama sekali udah gak bisa jalan. Dan untuk kalian, nitip doa untuk ibunya, semoga diangkat segala penyakitnya, terus diringankan dan dimudahkan dalam pengobatannya. Amin, rabbal alamin. Ikutin terus guys. Allahu Akbar, petir. Yuk, di sebelah sana. Ini hujan. Hujan becek banget bawahnya ini. Tapi sekali lagi insya Allah kita akan memprioritaskan dan melihat secara langsung kondisi ibunya, karena ini sebenarnya laporan udah sekitar 1 bulanan. Dan kita baru bisa handle. Nah, sekali lagi untuk kalian yang mau info mengenai orang terlantar, ODGJ, lansia, yatim piatu, duafa, atau berita apapun yang membutuhkan bantuan kita, please banget info ke admin di nomor sini. Dan tolong bersabar juga ya, karena saya kan punya keterbatasan jarak, tenaga, dan waktu gitu. Jadi menunggu waktu gitu, jadi dilihat daerah mana yang kita kunjungi. Assalamualaikum. Halo Mas Novi, ini yang info ya? Iya. Oh oke, ini dengan Mas siapa? Dian Kak. Mas Dian? Iya. Oke. Assalamualaikum. Oke, Bapak Novi, Bu Novi, Maaf Bu Novi, Neng. Oke. Jadi anak ibu ada? Tiga. Oke. Yang pertama umur 25, ini kedua, yang tadi kecil? Iya, itu nomor 3. 10 tahun. Oke. Nah, sedikit cerita, ceritanya seperti apa, Bu? Panjang banget tuh Bapak sini. Bapak sini, Pak. Ngobrol, ini teh, Pak. Sakitnya teh udah 8 tahun, Neng. 8 tahun. Yang nggak bisa jalan, nah, sekarang setahun. Bu, geseran dikit. Iya. Maaf neneng ya, di sini mah begini. Gak saya apa-apa. Ini ngontrak. Ngontrak ini teh. Ngontrak. Ya, cuma yang aslinya di sana itu, yang ada di HP itu, yang foto itu. Kan kata orang itu harus ditinggal dulu rumahnya biar ini cepat sembuh. Kata. Oh gitu. Iya, makanya. Nah ini ngontrak itu berapa lama? 8. 8. Nah, saya tuh udah ke neneknya 3 bulan udah kesana kesini gitu, pengen ini sembuh. Kata orang yang kita teh katanya harus pindah dulu gitu.
Jadi ya, Adian ini siapa? Kakaknya. Kakaknya. Yang paling gede itu. Yang paling besar. Ini kemarin juga apa? Sini atau? Oke, okay. Adian di sini. Oh, dari dulu aja dari sekolah. Nah, jadi sedikit cerita mungkin Bapak yang cerita dari awal, terus nanti AA jelasin ya, boleh. Gitu kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi gimana bisa. Ceritanya? Ini kan mulai sakitnya kalau yang sekarang udah setahun tiga bulan. Setahun tiga bulan. Kalau pertama sakitnya dari dulu dari waktu SMP kelas 1 kelas 3 sakit sampai kira-kira 7 bulan lah sampai hampir enggak mau ujian bangun sama sekali cuman ya cuman sakitnya cuman wajah terus dibawa ke dokter sampai enggak bisa ujian. Nah udah mau sampai ujian mau berapa bulan kemudian 2 bulan lagi lah ke ujian alhamdulillah ke rumah sakit sembuh bisa ujian sembuh terus udah keluar dari SMP terus masuk SMA 3 tahun berobat jalan selama 3 tahun berobat jalan sebulan sekali ke rumah sakit cek gitu. Nah, terus kata dokter diagnosanya apa Pak? Kalau kata dokter mah penyakit lupus gitu. Katanya kata dokter jadi sebelum ke kampung. Lima tahun setengah dokter tiap bulan udah keluar sekolah langsung bekerja baru 6 bulan kali lah sakit pas mau Ramadan tahun kemarin dari Januari 2021 dari Januari nah 3 bulan sembuh dibawa lagi ke rumah sakit ke dokter lagi ke rumah sakit kan udah biasa gitu udah biasa ke dokter ke rumah sakit dan punya surat PPJK apa BPJS. Nah udah 3 bulan udah pulang dari rumah sakit. Nah ini juga sembuh. Nah pas udah habis lebaran sakit lagi. Nah saya kata tetangga udah jangan berobat terus ke dokter atau ke rumah sakit coba aja ke orang-orang pintar atau ke ustadz katanya kan saya emang nggak percaya dulunya. dari mulai SMP ini saya nggak ada punya pikiran negatif apapun bahwa anak saya itu murni penyakit ini penyakit medis lah penyakit dokter karena anak saya ini kan nggak suka makan ikan sama daging itu nggak bisa total itu mah jadi nggak doyan lah gitu nggak nah bahwa saya itu makanya saya nggak berpikiran apapun gitu, bahwa ini penyakit murni lah penyakit medis penyakit. Nah waktu kemarin udah sembuh 3 bulan baru pulang dari rumah sakit sakit lagi parah nggak bisa bangun. Jadi dari Januari juga emang udah parah. Cuma kalau Januari tahun 2021 kan itu awal sakitnya cuma pas Januari 2021 itu rusak wajah itu benar-benar kayak hancur banget saya juga gak berani lihat satu detik pun ya kalau ini udah keluar darah terus kayak ikan yang udah kayak dibakar sisik ikan yang udah dibakar kayak monyet wajahnya juga kayak monyet tebal banget saya pun emang gak bisa lihat waktu itu saya gak foto karena saya memang pertama saya gak berani lihat langsung yang keduanya juga saya gak tega gitu masa mau dipoto takutnya dia malu sendiri apa gimana dengan wajahnya makanya ya udah saya juga cuma bisa
pasrah gitu waktu bulan Januari pas awal. Nah, itu pas Januari dengan kondisi wajah yang maaf sekali udah rusak, rusak banget, berdarah dan lain-lain. Ya. Itu di kata dokter apa? Kata dokter mah lupus, lupus ya, lupus terus. Oh, jadi lupus terus. Iya. Jadi enggak ada diagnosa lain kenapa mukanya kena. Udah enggak gini-gini aja itu mah gini terus. Udah enggak tahu apa-apa gak kata dokter aja saya bingung dengan bingung dengan kondisi yang memang diderita sama adik saya. Tapi diterus sama Pamang ya. Nah, itu kan emang kebetulan. Udah ya, boleh ke rumah sakit saya lagi. Ya, terus ditakuni. Ditakuni ya alhamdulillah agak sedikit sembuh wajahnya tuh sedikit membaik perlahan. Cuma lepas dari itu pindah ke kaki. Jadi kaki tiba-tiba langsung tidur kaki itu nggak bisa, nggak ada luka dulu mah nggak ada luka, tapi nggak ada luka, tapi nggak bisa tidur, ya nggak bisa tidur sama sekali. Jadi dalam 24 hari itu 24 jam tidurnya cuma setengah jam. Dari 24 jam satu hari satu malam cuma setengah jam tidurnya, karena memang nangis terus sakit kesakitan. Padahal nggak ada luka di bagian semuanya. Padahal kaki nggak ada luka pun, nggak ada luka dulu mah. Kayak disutup-sutup jarum gitu. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya ke kampung. Ya terus kita ke kampung, ke hostel pintar gitu ya. Tetangga bilang, coba aja enggak harus ke dokter dulu atau ke rumah sakit, coba aja ke orang pintar atau ke ustaz. Nah, saya barusan ke kampung. Katanya ternyata alhasil ya ada pas kebongkar pas 2021 pas puasa 2021 tanggal 20 Ramadan tahun kemarin lah. Kebongkar apa? Kebongkarnya ada kan lagi diobat terus. Lagi di itunya ke orang ke ustaz gitu. Ternyata begini, ternyata ada yang guna-guna. Ada yang nyantet. Nah, ini cuma ini depan ke waktu ke Pak Ustaz deh. Waktu sakit baru 3 bulan kata Pak Ustaz, "Pak, ini enggak ada lama, udah bertahun-tahun." Gitu. Kasihan jeneng itu mah. Kasihan. Tak wae mencukur sama genteng-genteng. Saya juga sampai kaget. Sampai bergetar. Emosi, enggak percaya gitu. Nah, soalnya saya enggak punya masalah. Saya enggak punya masalah. Enggak berantem, enggak ada. Enggak pernah. Masalah. Kata Pak Ustaz, kok Pak Yanto punya masalah apa sama orang ini? Kata saya enggak punya apa-apa. Kok aneh, yang berobat ke sini, yang minta doa dari saya, yang menyariat, yang ikhtiar ke saya, semuanya kalau yang didolongi atau disantet punya masalah. Maupun apa warisan, tahta atau pekerjaan. Misalnya batas-batas tanah gitu lah bisa gak pekerjaan. Kok Pak Yanto ini gak punya masalah, tapi orang itu sampai nekat berani begini menyantet anak Pak Yanto. Kenapa? Pasti ada sedikit misalnya masalah yang lupa ya. Nah, saya cerita begini Pak, anak saya ini sama anak orang itu satu kelas karena satu kampung. Nah, SMP, satu kelas itu. Ya, dari SD, dari TK juga, dari TK sampai SMP. Nah, dari TK sampai SD, TK 2 tahun, SD 6 tahun. Yang megang ranking 1 itu teman di ini anaknya dia. Dari TK sampai SD 6 tahun. Nah, pas masuk SMP ini langsung naik. Ini mah cuman dari TK sampai SD dia cuma 3-4 rankingnya, tidak mengalahkan dia. Nah, pas SMP masuk kelas 1, ini langsung jadi melonjak juara umum 1, ranking 1. Nah, dia orang tuanya sampai kelihatan benci sama saya, sama dia. Bencilah gitu, benci apa. Terus, nah, habis itu naik kelas 2, ini baru ada apa tanda tanya sakit kalau mau jam-jam mau masuk sekolah dari jam 7 sampai jam 9 ya, ulah mandi apa sakit tangan sakit kaki udah pas mau sekolah udah sakit, gitu. Jam 9 ke sana mah enggak gitu. Nah, sembuh biasa jalan kelas 2
Pas naik kelas 3 baru 2 bulan sakit. Sampai 7 bulan gitu. Terus pas sekarang kerja udah 6 bulan kan kerja di Tasik, sana di Tasik Kota. Baru 6 bulan alhamdulillah baru bekerja bisa itulah beli motor gitu. Nah, baru jadi itu ya. Itu panas. Kata Pak Ustaz, oh berarti ini akibat dikalahkan ranking sama ini gitu. Jadi masalahnya itu. Jadi karena jadi lihat ini anak saya ini bekerja itu panas, iri gitu, benci gitu. Karena anak ini saking bencinya karena apa? Karena punya apa kalau di bahasa itu mah bukan dendamnya kalau bahasa Sunda meneteli lah gitu. Iri, ya, iri gitu. Karena anak saya ini yang pernah mengalahkan anak gue dan anak saya ini. Padahal gitu. Padahal juga itu kan ya apa ya emang udah kehendak Allah ya. Iya, iya itu gitu. Kata orang semua juga begitu. Masih wah aneh. Enak, gitu. Iya. Saya juga sama enggak terlalu pengen banget juara satu ya. Iya, padahal ini mah enggak gitu. Itu mah udah sama belajar cuma kan mungkin sudah miliknya dia gitu. Saya juga sampai kaget lah gitu, sampai kaget mendengar kenyataan ini soalnya bukan orang pintar itu dan ustaz itu yang menyebutkan cuma yang ada di anak ini yang dia, banyak, ada ya. Di badan ini. Badan ini udah bisa lihat tuh. Ini jadi yang ada di badan ini yang setan jinnya yang disuruh sama dukunnya yang mengakunya. Jadi bukan Pak Ustadz yang menyebutkan bahwa ini diguna-guna sama si Anu, bukan gitu. Tapi yang ada disuruh sama dukunnya gitu. Kamu disuruh sama siapa? Sama si Anu. Untuk apa disuruh kamu sama anak ini? Supaya ya. Tidak bekerja dan tidak diam di rumah gini gitu. Kali gitu. Maunya gini nggak bisa tidak, jalan nggak bisa bangun supaya tidak bekerja gitu. Karena anak dia tidak bekerja. Terus perubahan jadi langsung seperti ini gimana Bu? Pertamanya apa dulu mukanya rusak? Iya, muka dulu rusak. Habis dari muka langsung ke kaki sakit. Ke kaki. Nah, habis dari kaki udah ke rambut. Rambut itu kan awalnya sama kayak kakak gini, tebal, panjang. Sampai ke apa sih, botak gitu ya. Sampai habis banget. Lagi. Itu kenapa? Maksudnya dengan sendirinya? Iya. Sendiri. Ini mah udah ada ular di sininya. Sekarang gitu, udah tebal, udah berdarah sama kepala juga. Wajah. Maksud saya kira awalnya kan ini pengobatan medis ya mungkin di kemo. Saya mikirnya ternyata asli dengan sendiri. Asli. Ada tuh potongan dulu. Saya juga orang-orangnya pada ini sampai nangis semua. Sampai kaget nih, sampai kaget kumetan begini. Kan saya di sini, ini saya anak saya di tengah namanya. Sampai kaget mendengar bukan direkam sama saya itu waktu di obatin sama Pak Ustaz. Ada rekamannya gitu. Makanya saya kaget gitu. Gak percaya. Gak percaya sih juga. Begini apa betul ini misalnya? Selama ini bapak sama ibu fokusnya di medis. Medis ya. Terus saya selama pokoknya selama dari SMP sampai bekerja sampai sakit yang sekarang ya. Ada tuh surat jadi, itunya juga dari rumah sakit. Jadi ke dokter terus gitu. Makanya saya nggak punya pikiran apapun, punya ya lurus-lurus saja bahwa anak karena saya ini awam ya, Pak. Iya. Itu bahwa anak saya itu tidak suka makan daging sama ikan gitu. Makanya oh ini jadi murnilah dari apa habis. Dari kekurangan faktor makanan iya. Gitu. Nah, kebuka-bukanya sekarang oh padahal dia kan kalau dari SD kalau misalnya ada apa lomba lari gitu ya. Baru ini paling cepat gitu, fisiknya bagus. Nah baru kelas 2 ada sakit-sakit gitu, kayak tangan sakit, terus kaki sakit, kayak nenek-nenek lah gitu misalnya. Nah itu kelas 2, pas kelas 3 langsung sakit gitu. Sampai sekarang mah 8 tahun ini. Total 8 tahun. Iya. Keseluruhannya, cuma yang parahnya emang pas kemarin. Tahun lebih. Sampai rusak benar-benar parah. Kan dulu mah jajal gitu, sakit lagi jajal gitu. Gitu. Kalau waktu sekolah mah cuma sekedar lumpuh aja gitu, nggak bisa bergerak sekolah. Ya, makanya saya benar-benar rusak semua. Pantesan saya begini kebongkarnya. Jadi dulu itu waktu SMP kemungkinan jadi dia supaya menurun prestasinya, nggak ya, gitu. Bisa sekolah. Jadi sekarang kebongkarnya ada uaknya kakak ini dari Garut.
Ini kalau bahasa Sunda kanjinya gitu. Udah. Betul. Ini mah dari sekolah cuman ibunya. Saya nggak percaya gitu, ah lurus-lurus aja ke dokter, ke medis gitu, ke rumah sakit gitu, nggak punya pikiran apapun sedikit. Malah sering berantem sama ini sama saya teh. Bapak nggak percaya ini, saya nggak percaya benar, sampai berantem sama ini teh. Saking saya nggak mau punya pikiran negatif gitu lah, punya buruk sangka sama tetangga, sama orang lain gitu. Okay. Gitu. Nah, jadi udah di Rukia. Udah sembuh sekarang udah sembuh total fokus fisiknya, tinggal fisik gitu, ke dokter paling sama gitu, dokter. Sama tukang urut kan kata itunya juga nggak bisa lurus gini kalau bangun juga dibangunin paling bangunnya itu tiap harinya paling gitu. Jadi kata Pak Ustadz itu udah bersih udah kalau nggak dulu mah nggak bisa ngomong begini neng harus ini saya teh nangis tuh loh. Untuk kekia gitu sekarang makan udah nggak ada di badannya udah. Oh, nama nangis terus betul nangis. Betul nangis tiap dikasih kurang juga panas ya panas. Kalau denger kurang, panas denger adan panas nah itu baru ke Pak Ustadz baru 3 hari udah ada kelihatan udah ada. Dikasih ya Quran atau mendengar adan langsung panas-panasan kata ini mah ini bukan si Neng ini pasti ada yang masukin iya gitu iya. Bawa lagi ke Pak Ustadznya itu langsung ke kebongkar gitu siapa sukanya gitu. Ini namanya siapa? Neng Erma Yulianti. Mana rekamannya Yulian? Siapa? Neng Erma Yulianti. Erma Yulianti dipanggilnya siapa? Erma. Nah sekarang apa yang dirasain Erma? Sakit sih badan soalnya kan kecil badannya bukan. Nah, jadi kalau duduk tuh sakit. Sakit duduk enggak bisa. Enggak bisa lama-lama. Oh, enggak bisa lama-lama. Enggak bisa. Gini terus. Jadi tidur aja. Iya. Tapi ada luka enggak di iya. Ada di bawah sekarang. Cuma sekarang memang agak sedikit kering. Tidur yang tidur panas, terus, ya tidur iya. Terus itu mah faktor tidur terus bukan karena faktor penyakit itu. Iya. Itu mah panas apa? Kelamaan gitu, kelamaan tidur. Jadi sekarang udah agak kering gitu. Yang waktu kemarin dimandiin itu kan di sini. Ini sekarang juga dimandiin sekarang. Mandiin jalan kan gitu sekarang mah. Jalannya juga jalan begitu sekarang juga masih nggak bisa urus banget ya jadinya iya ya. Makannya gimana sedikit sih soalnya lagi bekerja lagi dangdang kan ini kerjanya di kosmetik ya. Kosmetik gitu nah, aku mau tanya waktu itu kan SMP ya kejadiannya iya. Nah pernah nyangka nggak ternyata ada yang jahat sama kamu? Enggak ada. Soalnya enggak punya masalah apapun, jadi welcome nah, kalau saya mas sama siapapun gitu. Jadi enggak pernah nyangka. Enggak merasa punya musuh gitu. Enggak ngerasa punya musuh, karena kamu pun enggak pernah jahat sama orang ya? Iya. Enggak pernah. Bahkan sampai dia punya nilai prestasi gue ranking 1 dan juara umum 1 ini enggak pernah bangga lah gitu. Biasa-biasa aja lah gitu. Nah, jadi waktu pertama kamu merasakan kondisi ada yang aneh nih sama diri saya, itu pertamanya apa dulu? Sakit tangan gitu, jari-jari diginiin, sakit. Terus, kalau lagi duduk terus mau bangun, sakit gitu. Kakinya. Itu pas di awal. Awal-awal gitu. Masih kelas 2. Panas, badan, panas. Tapi enggak lagi, panas, badan. Terus setelah itu berlanjutlah sembuh ya sempat sembuh dulu ya. Iya. Terus setelah sembuh apalagi yang dirasa tambah itu parah kan masih gitu. Terus jadi kalau nggak makan obat sehari aja langsung sakit gitu. Kerasa. Sekarang nggak pernah makan obat sekarang mah nggak. Jadi setiap hari harus rutin pakai obat gitu makan selama obat. SMA. Nah terus sampai waktu itu mukanya rusak gimana? Oh, sakit banget, perih gitu. Jadi sampai kamu juga gak bisa tidur. Kamu juga nggak sadar waktu itu muka kamu rusak? Ya nggak berani lihat kaca juga. Nggak berani lihat kaca juga. Iya. Saya juga sama.
Soalnya kalau lihat kaca pasti pastinya nangis. Kalau sekarang juga keinget. Lagi lah wajah manusianya, wajah orangnya dulu mah enggak pernah tak kayak hitamnya kayak memet lah, hitam di semuanya kayak kalau lagi jadi kayak ikan bakar gitu lah, darah dari telinga dan leher lagi enak-enak kerja baru merasa kerja gitulah. Sekarang jadi gini gitu. Mbak Irma, sekarang setelah di Rukiah, udah merasa lebih enak gak kondisi fisiknya? Iya, kalau fisik alhamdulillah sih sekarang mah gitu. Okay. Udah gak pada sakit lagi. Udah gak pada sakit lagi. Kalau dengar ayat suci Al-Quran? Udah biasa. Udah biasa aja, tadinya panas. Iya, malah sekarang mah ngaji juga gak apa-apa gitu. Kalau kemarin-kemarin makan ini panas. Pegang juga. Nah, jadi pada saat sakit nafsu makan juga udah nggak ada. Gimana? Nafsu makan juga udah, iya, udah berkurang. Karena maaf ya, ini kurus sekali ya. Iya. Soalnya keganggu dari nggak bisa tidur gitu. Jadi karena dari 24 jam tidur cuma setengah jam aja. Iya. Jadi sakit mah parah gitu sampai mau diisi nasi itu tapi gak masuk gitu, keluar. Nah, terus makan sun juga sama, kadang suka mual gitu. Nah, terus pada saat rambutnya udah mulai rontok gimana? Itu gak sadar juga? Iya, rontok gitu aja sampai habis. Ya, jadi kayak apanya? Ternyata koreng ya? Iya, kayak koreng gitu. Terus? Lama-lama copot sendiri rambutnya. Ya Allah. Jadi habis semua. Gimana sekarang kalau ingat sama pelakunya, kok jahat sama saya gitu? Ya sedih kok gitu-gitu, padahal saya gak punya salah, tapi kenapa jahat sama saya gitu. Sampai saya begini gitu. Nengnya sembuh. Nengnya sembuh, nanti kita bisa berobat ke rumah sakit ya. Perawatan ya, Neng. Iya, pengen cantik lagi. Iya, harus nanti cantik lagi ya. Aki.